Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan meninjau kinerja petugas serta alat-alat di posko pemantauan. Dalam kunjungannya terungkap masih ada beberapa alat pantau yang rusak. Pasca tsunami menerjang Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau, Menteri SDM meninjau posko pemantauan Gunung Anak Krakatau. Dalam kunjungannya terungkap masih ada alat pantau yang rusak di kaki gunung. Untuk mengatasinya, Ignatius Jonan mengimbau agar posko meminjam alat seismograf dari daerah lain. Warga juga diimbau untuk mengamankan diri di pengungsian setempat. Sedangkan untuk lokasi vila yang sangat dekat dengan pantai akan dilakukan zonasi dan relokasi. Jadi kalau dari aktivitas gunung.